أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سما أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 كم إمامون أمبون Tuhan penerima taubat, kami memohon ampun dari segala dosa. Kami memohon ampun, Tuhan penerima taubat, kami memohon ampun dari segala dosa. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمدٍ الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمين يا رب العالمين يا الله عندنا حتي كمي masih tertutup ya Allah engkau bukakanlah Andainya hati kami masih longgar, ya Allah, engkau ketat dan kejapkanlah. Andainya hati kami jauh, ya Allah, engkau dekatkanlah. Ya Allah, andai hati kami sedang bermusuh, bergaduh, berserak dan berpecah, ya Allah, maka engkau satukanlah kembali, ya Allah, sebagaimana engkau satukan Muhajirin dan Ansar, ya Allah. Ya Allah, andainya hati kami masih kotor saat dan ketika ini, engkau suci dan bersihkanlah. Andainya hati kami, ya Allah, masih lemah dan longlai, ya Allah, engkau kuatlah kembali, ya Allah. Ya Rahman Ya Dzal Jalal wal Ikram, andainya hati kami masih kosong, ya Allah, engkau isilah dengan ilmu. Kerana al-ilmu nurun, ilmu itu penunjuk dan ilmu adalah penerang cahaya agar perginya kegelapan. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Tuan Imam, pimpinan jadat kuasa, pengurusan dan pentadbiran masjid yang didoakan, seterusnya didoakan, moga-moga Allah akan terus gagahkan, kuatkan tuan-tuan. Bagaimana Nabi mendoakan para sahabat agar digagah dan dikuatkan untuk menguruskan pentadbiran Masjid Nabawi sehingga tertegaknya daulah Islamiah di bumi Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin dan muslimat datang tuan-tuan, nama tuan-tuan disebut dan kehadiran tuan-tuan dijemput oleh Allah dan malaikat. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, memulakan pertemuan kita malam ini, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dan hidup bersama dengan para sahabat,
Ada kala dan ketikanya tuan-tuan, sahabat ni penat. Sahabat ni berjuang dalam dakwah. Sahabat ni berperang. Sahabat ni keluar untuk berjuang membawa agama Islam syiar. Islam ini jauh di luar, di bumi kota Madinah. Ada sahabat yang menjadi duta, ada sahabat yang memegang portfolio sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membawa agama di luar sampai ke Afrika, sampai ke China, contohnya Sa'ad, Sayyidina Sa'ad ibnu Waqqas. Sahabat-sahabat ni bila berjalan jauh tuan-tuan bawa agama, sampai satu ketika mereka penat. Mereka tak ada daya, tak ada kekuatan. Sebab apa? Sebab kerja dakwah ni non-stop 24 jam. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan berhajat nak berehat panjang, tuan-tuan jangan hidup di dunia. Sebab dunia, the world is not a rest place. Dunia bukan tempat untuk kita berehat. World is a test place. Maka dunia untuk tuan-tuan berpenat. Kalau tuan-tuan penat, tuan-tuan rasa ustaz saya penatlah nak main kuliah, itulah dunia. Kalau tuan-tuan rasa ustaz saya nak rehat, itu bukan dunia. Nak rehat jangan duduk kat atas dunia. Duduk rehat hanya duduk, hanya istirehat tuan-tuan adalah hanya sahnya ketika mana kita berada dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tanya saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ustaz ni tak pandai rehat ke? Kan, saat pagi kat Sabah, tengah hari kat Sarawak, malam kuliah dekat Jalan Baru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hidup ni macam kita kata apa? Naik flight macam naik basikal ataupun naik motor. Maka itulah jawapannya tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita rasa hidup ni memang, sebab kita tak tahu momen dan ketika mana, doa dan usaha ketika mana, doa mana yang Allah angkat, usaha mana yang Allah mustajabkan, yang Allah terima, kita tak tahu tuan-tuan. Maka ketika itulah tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak tengok ya Allah, kalau usaha aku waktu pagi Allah tak terima, aku nak buat waktu petang. Kalau petang Allah tak terima, aku nak buat waktu malam. Kalau kita tak buat, waktu bila tuan-tuan kita nak pastikan amalan dan ibadah kita terangkat? Pagi tak ada muka kat masjid, malam tak ada muka kat masjid, petang tak ada muka kat masjid. Waktu bila Allah nak angkat amalan kita? Kalau kita tiga-tiga ada, tiga waktu ada di masjid, kalau pagi Allah tak terima, tak berapa nak khusyuk, ada lagi petang penyelamat. Bila penyelamat petang pun tak mat, ada lagi waktu malam. Tapi tiga-tiga tak ada, apa lagi sandaran dan harapan untuk kita pastikan Allah mengangkat amalan kita? Poin saya tuan-tuan sebagai mukadimahnya, ketika Sa'ad ibn Waqqas, Umar Al-Khattab, Mus'ab bin Umair, ini antara sahabat-sahabat perang lainnya Nabi yang penat, balik kerja penat untuk dakwah. Maka mereka buat apa? Ya Rasulullah, please say something, katakan sesuatu ya Rasulullah, peganglah kami, peluklah kami, dakap kami ya Rasulullah, kami penat. Maka Nabi menjadi R&R, Nabi pegang, Nabi peluk, Nabi tengok mata bertentang mata, sahabat ni refresh balik. Tapi untung sahabat mereka hidup dengan zaman Rasulullah, ketika mereka penat tuan-tuan, Nabi pegang, Nabi peluk, Nabi bagi tazkirah, maka balik iman mereka. Sama juga macam zaman Imam Mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih. Imam Syafi'i, ketika sahabat-sahabat Imam Syafi'i ditinggalkan di Mekah, Imam Syafi'i pergi berjalan untuk berguru dengan Imam Malik di Madinatul Munawwarah. Imam Syafi'i meninggalkan sahabat-sahabat seperjuangan di Mekah, duduk lilin lama di Madinah. Geng-geng sahabat yang ditinggalkan di Mekah ni, mereka rindu, mereka penat, sebab tak ada siapa yang nak bagi tazkirah, tak ada siapa yang nak pegang hati dan iman kami. Maka mereka memanggil Imam Syafi'i, tolong pulang, tolong kembali, sebab tolong rawat dan rehat hati kami yang penat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, pulang ke Mekah semata-mata untuk mengalunkan Quran, mengalunkan zikrullah, agar iman kamu yang terkoyak, agar iman kamu yang tercalar dan tercemar, dengan asbab aku berzikir, aku baca Quran, agar iman kamu dicas dan dikuatkan kembali. Tuan-tuan, kalau sahabat ada Nabi untuk Nabi bantu balik iman, Imam Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i, mereka ada Imam Mazhab. Jadi mereka duduk dalam majlis ilmu, maka balik iman. Kita tuan-tuan nak harap apa? Nabi dah tak ada, Imam Mazhab pun tak ada. Kalau tak main, kalau tak ada berada dalam rumah Allah seumpama ini, waktu bila iman kita dicas? Keluar pagi tadi sampai petang ni jam, tension dengan manusia, tension dengan dunia, maka this is the prime time untuk kita retreat and recharge our iman dan taqwa. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan kekuatan dan pencerahan pada saya untuk kita terus berjalan dan terus berlari sebelum Allah mengangkat dan menjemput pergi yang tidak akan kembali lagi. Tuan-tuan, Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita merenung satu tajuk yang sangat dekat dan erat dan rapat dengan kita.
Saya bagi hint tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagaimana umat-umat terdahulu Allah sebut faqsusil qasasa la'allakum tatafakkarun, hendaklah kamu sampaikan kisah-kisah umat terdahulu agar umat-umat mutaakhir ini mengambil pelajaran dan peringatan terhadap apa yang telah aku lakukan terhadap umat terdahulu. Zaman berganti zaman tuan-tuan, punya ramai manusia tewas, hancur, jatuh, runtuh, musnah disebabkan teknologi yang sangat canggih. Bermula zaman Nabi Allah Nuh, sambung zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sambung zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, sambung zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, sampai Nabi Muhammad tuan-tuan. Semua umat-umat yang saya sebutkan tadi, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, Allah mantapkan era dan Allah mantapkan zaman kualiti teknologi mereka, sehinggakan terbinanya zaman sebelum zaman Nabi Musa, sebelum Fir'aun lagi terbinanya piramid. Kalau tuan-tuan tengok piramid ni, terletak ulama' sains, ulama' dan sains, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakar kaji zoologi yang kaji mega structure benda-benda yang ajaib di dunia ni, buat kajian bahawa piramid terletak betul-betul di bawah Burj Orion. Bagaimana teknologi ketika itu dapat dibina bata-bata dia sebesar meja ni, piramid, bukan bata besar rumah kita. Bagaimana piramid boleh terbina di bawah Burj Orion, sedangkan Burj Orion tu adalah tanda dan arah kiblat kita. Adakah percubaan zaman Fir'aun cuba buat satu piramid tu untuk mengalih pandangan umat Islam daripada hampa jangan pergi solat kat Kaabah, tapi hampa main solat kat kami, hampa main sembah piramid. Sama juga macam zaman Raja Abraha pernah buat Kaabah yang kedua sebab mereka nak mengalihkan pandangan semua orang Islam, jangan pergi solat, jangan pergi beribadah di Kaabah, tapi hampa main beribadah di kat kami. Nak beritahu bahawa disebabkan Allah canggihkan teknologi pada zaman tu, umat Islam zaman Nabi Nuh habis terak. Allah mantapkan zaman teknologi pada umat Nabi Hud, Nabi Hud pun terak. Allah mantapkan zaman teknologi pada zaman Fir'aun, zaman Bani Israel, zaman Fir'aun dan Bani Israel pun terak. Pelajarannya tuan-tuan hari ini, saya nak bawa tuan-tuan merenung dan mentadabur tafsir daripada surah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sebab cerita Nabi Nuh ni sangat dekat dengan tuan-tuan, dan saya yakin dan pasti bila tuan-tuan dengar cerita Nabi Nuh ni, tuan-tuan boleh detect benda yang sedang berlaku pada zaman hari ini. Sebab zaman tu teknologi canggih. Tuan-tuan tengok apa yang ada pada hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Depan saya ni lebih kurang tak kurang 50,000 ni nak beli 3 kamera ni. Tu dia bagi tahu. Punya canggih ni zaman kita ni, kita rasa kemas dah. Boleh rakam 30,000 punya kamera. Salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman teknologi zaman dulu lagi canggih. Muslimin dan muslimat Allah. Tapi kecanggihan teknologi tidak menjamin keimanan mereka kepada Allah. Allah hancurkan. So jangan sebab teknologi aku ni hampa hancur dan hampa musyrik ataupun syirik kepada aku. Sebab tu hari ni orang menggunakan medsos. Ketika Allah mengangkat teknologi media sosial, Allah memberikan kekayaan. Kaya belum tentu hina, kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. Maka lahirlah cerita tentang al-istidraj. Dan saya nak sebut sikit tuan-tuan, cerita tentang istidraj ni, bila benda ni yang sedang berlaku dalam zaman kita. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jom kita tengok tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa Allah sebut dalam surah Nuh alaihissalam? Nabi Nuh ni tuan-tuan, nabi yang ketiga. Kalau tengok dari segi rasul, Adam, Idris, Nuh. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau dari segi ranking kenabian, yang keempat, sebab dia ada Nabi Syith, anak keturunan Nabi Allah, Nabi Allah Adam alaihissalam. Beza antara dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Kathir, beza Nabi Adam ke Nabi Nuh ni tuan-tuan is around 1000 tahun. Dan zaman Nabi Adam nak pergi ke Nabi Nuh ni, tidak ada sebarang kesyirikan, tidak ada sebarang musyrikat, tidak ada sebarang kejahilan yang berat. Zaman tu tidak ada penderhakaan kepada Allah Azza wa Jal. Umat Nabi Adam solid beriman. Agama yang ada hanya amantu billah. Sallallahu alaihi wasallam. There are no berhala, no musyrik, no syirik, no, tidak ada sembahan yang selain daripada Allah Azza wa Jal. Sebab tu Nabi Adam tidak diangkat menjadi rasul. Sebab cabaran tak
kuat dan cabaran tak hebat ketika itu. Umat dia tertib dan baik. Sallallahu alaihi wasallam. Starting point tuan-tuan, bila start umat berhaka, bila start umat menyembah selain daripada Allah, bila Allah bila Allah berikan kamu kesesaan, bila Allah berikan kamu kelapangan, bila Allah berikan kamu teknologi yang memewahkan, di situ umat mula. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Allah kata, Allah sallallahu alaihi wasallam, hampa tunggu. Aku panjangkan usia kamu 950 tahun. Aku mantapkan teknologi. Ada riwayat Israiliyat mengatakan zaman teknologi zaman Nabi Allah Nuh AS dah ada seperti kita kata UFO, kereta mewah yang boleh terbang, kapal-kapal terbang UFO zaman tu. Jadi tuan-tuan nak heran apa kalau piramid Fir'aun bina berpuluh beribu-ribu meter. Sallallahu alaihi Muhammad. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, irama dhatil ibad. Zaman dulu, zaman orang bina kota dalam bukit. Allah sebut dalam Quran ni, dalil qat'i. Macam mana kita tak boleh percaya bahawa umat dulu lebih moden dan maju. Mereka bina, hari ni kita bina bangunan dalam kota raya. Zaman dulu, bina kota raya atas bukit dalam hutan. Jadi mana lagi maju tuan-tuan? Tapi apa yang berlaku? Semua kecanggihan teknologi yang saya sebut ni tuan-tuan habis rana. Sebab apa? Sebab kita menjadikan teknologi itu umat berpecah, umat berbalah. Disebabkan itu aku hancurkan kalian. Maka point saya tuan-tuan, jangan jadi seperti umat Nabi Nuh ketika Allah panjangkan usia, Allah berikan mereka nikmat yang berganda, tetapi nikmat itu yang menyebabkan umat hancur. Zaman Nabi Allah Nuh AS, berlakunya pandemik pertama di dunia, berlakunya PKP pertama di dunia, berlakunya virus pertama di dunia, berlakunya kuarantin pertama di dunia. Apa dalilnya? Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Sesungguhnya telah kami mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya untuk berikan peringatan. Ayat yang pertama, qala ya qaum inni lakum nadhirum mubin. Berkata Nabi Allah Nuh, I am your prophet, I am your messenger of Allah. Aku tak lantik diriku sendiri, aku tak angkat aku sebagai alim ulama, aku tak pernah kata aku alim ulama, aku tak pernah suruh hampa panggil aku syekh, aku tak angkat diriku sendiri, kata Nabi Allah Nuh alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi sebagai adab kita dengan tok guru, kita kena panggil syekh, kita kena panggil tok guru. Sebab walaupun tok guru tu tak pernah kata saya ni tok guru, Nabi Nuh tak pernah mengaku aku ni tok. Aku jangan panggil aku benda yang melebih-lebih. Aku pun manusia biasa, tetapi aku utusan Allah Azza wa Jalla. Hari ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, senario yang berlaku hari ni, bila sedikit kesilapan dan kekhilafan yang berlaku pada mana-mana asatizah dan alim ulama, ini saya sangat sedih berlaku hari ini. Bila mana-mana ustaz tersalah, mana-mana ustaz terkhilaf, mana-mana ustaz mungkin tersasul, lidah tidak bertulang, memang kita akan tersasul. Allahumma salli alaihi Muhammad. Kadang bila kita sebut dalam kuliah ni laju, otak ustaz ni fikir laju, mulut dia tak selaju dengan otak yang difikir, memang kita akan tersasul. Kita fikir benda lain, tapi kita sebut benda lain, kita pun tak sebut, kita pun tak sedar. Itulah kita kata kelemahan dan ketidaksempurnaan manusia. Tapi yang saya sedih ni, bila ustaz tersalah dan terkhilaf, orang ni dia akan sebut nama ustaz tu, dia tak panggil ustaz dah. Saya kata, apa masalah kamu? Walaupun ustaz tu salah, kamu nak membetulkan kesalahan ustaz tu, kekalkan nama ustaz, kekalkan nama tok guru, walaupun tok guru tu salah. Ni bila orang salah dia tak panggil, dia panggil nama saja. Saya pun heranlah manusia. Ada ini yang saya takut ni. Kita sedang mengulangi zaman Nabi Nuh ni. Dengan kecanggihan fitnah media ni, kamu dah hilang hormat pada alim ulama. Jangan sampai fatarabbasu, Allah kata, hatta ya'ti Allahu bi amri. Aku ulang balik apa yang aku buat pada umat Nabi Allah Nuh alaihi salam, disebabkan fitnah media dan teknologi. Zaman dulu lagi canggih, Allah bagi banjir besar. Zaman kita agak-agak Allah nak bagi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Baru 2 tahun PKP, baru 7 hari 43 hari kita semayang berjarak. Hati-hati tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, apa umat Nabi Nuh buat kat Nabi Nuh? Ni cerita kita malam ni nak belajar bahawa
Allah bagi nikmat, okey, nak tengok apa cara apa umat buat terhadap nikmat yang Allah beri. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hidup manusia ni dia ada 5 fasa. Yang pertama fasa nikmat, yang kedua fasa peringatan, yang ketiga fasa seruan, yang keempat fasa amaran, yang kelima fasa jazaan bima kanu ya'malun, fasa balasan. Semua zaman ada benda. Kita pun fasa nikmat. Nikmat dah dalam tangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah bagi nikmat, Allah kata apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan kata aku tak payung. Aku beringat apa nak apa aku dah bagi dah. Bismi dan sembah Rabbullah. Macam saya sebut dalam khutbah hari itulah. Pasal apa Allah bagi kita phone kita upgrade setiap bulan? Sebab Allah tahu Allah nak memudahkan yasir. Allah nak memudahkan amalan dan ibadah kita, tuan-tuan. Dulu tak ada telefon, kita kena bangkit ambil Quran dekat tiang, dekat rak. Lah ni sakit urat, kita bagi alasan sakit. Aduh ustaz sakit urat, tak boleh nak mengaji sebab Quran tu tinggi. Okay fine, Allah kata, aku majukan telefon kamu, you just swipe, select and scroll. Dalam tu dah ada phone, dalam tu dah ada app, dalam tu zikir, dalam tu YouTube, dalam tu ada ustaz, dalam tu ada kuliah. Apa lagi alasan apa tak belajar? Hampa tak payah bangkit, sambil lena pun hampa belajar. Allah mudahkan teknologi untuk memudahkan syurga kita. Tapi apa yang berlaku? Teknologi itu yang melalai dan menjauhkan kita. Jangan sampai jadi macam Nabi Nuh. Sebab ni yang saya nak ajak tuan-tuan Sallallahu Alaihi Muhammad untuk kita subscribe. Subscribe apa? Ni subscribe cerita Nabi Nuh. Kita kena like, kita kena follow cerita Nabi Allah Nuh AS. Ayat yang ketiga, Ani'budullah, Nabi Allah Nuh mai, tuan-tuan, wa taqu wa ati'un. Tiga utama, tiga seruan pertama. Tadi saya kata apa? Fasa pertama nikmat. Apa nikmat umat Nabi Nuh 950 tahun. Dalam surah Hud Allah sebut 950 tahun umur, tuan-tuan. Kalau tok-tok wan kita umur 80 meninggal, tinggal harta kat kita 7 keturunan tak habis. Betul? Itu baru 80 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ladang, dusun, Tok Wan kita tinggal 80 tahun ni, 7 keturunan makan tak habis. Agak-agak tuan-tuan, umat yang 950 tahun punya meninggal, berapa bilion aset harta yang dia tinggal dekat tu, bukan 7 keturunan lah, 7,000 keturunan pun tentu habis. Punya panjangnya nikmat umat Nabi Nuh ni 950 tahun. Sebab tu tuan-tuan, bila masuk birthday, saya bukan tak setuju bila orang minta apa, orang doa selamat panjang umur, panjang umur bila sampai hari lahir. Bukan tak boleh minta panjang umur, tapi bahaya. Manusia kalau umur dia panjang, manusia kalau nikmat dia selesa, manusia kalau lena dia ulik, dia ulik dia asyik, confirm dia akan tinggal agama. Musuh paling dekat yang kita bila selesa Sallallahu Alaihi Muhammad, bila kita ada segala-galanya, kita confirm akan tinggal Allah Azza wa Jal. Bukan lagi insya-Allah, confirm tu. Manusia tak boleh terlalu selesa, tuan-tuan. Kita tak boleh ada segala-galanya. Kalau terlalu selesa, confirm. Sebab tu bila orang pergi umrah, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia bila faktor hotel dekat, dia ada pro and con. Saya tak tahu tuan-tuan setuju ataupun tidak, tapi ini kajian yang saya buat sepanjang saya buat jemaah. Bila hotel dekat, ada orang semayang, semayang dalam bilik hotel. Saya rasa macam nak rotan jemaah tu. Orang buat hotel tu dekat supaya hang cepat sampai dekat masjid, tak payah jalan jauh. Ni bila dekat hotel, ha satgi ya, satgi, dia buat satgi semayang dalam bilik. Oh, saya rasa macam nak cubik nak rotan pungkong, geram. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak tuan-tuan? Manusia tak boleh selesa sangat, dia akan jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Sama macam umat Nabi Nuh 950 tahun, ha dia mula naik toncang. Manusia dia tak boleh umur panjang. Kalau umur panjang, panjang angan-angan dia. Dia mula nak pasang seorang lagi, nak pasang satu lagi. Umur panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu bila birthday, jangan minta umur panjang. Bukan tak boleh, tapi minta berkat umur. Ya Allah, Allahumma barik barakallahu laka, barakallahu fi hayatuka, barakallah, barakallah, barakallahu laka. Lepas ni tukar lagu tu,
Berkatilah hidupmu, berkatilah umurmu, berkatilah amalanmu, berkatilah hari lahirmu. Jangan minta panjang umur. Sebab saya, Allah dah test dah. Allah dah kata umat Nabi Nuh ni 950 tahun aku tengok depa rosak. Ayat 23 surah Nabi Nuh, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, ada ke patut aku bagi hampa nikmat 950 tahun ni? Hampa sembah Tuhan selain daripada aku. Maka zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, berhala pertama di dunia tercipta pada zaman Nabi Nuh. Sebab tu tuan-tuan boleh buat kuis pada anak-anak balik sekali lagi, sebutkan sembahan berhala pertama di dunia. Maka zaman Nabi Nuh jawapannya. Sebutkan pandemik pertama di dunia, virus pertama di dunia, zaman Nabi Nuh. Apa virusnya? Penyembahan berhala, lupa Allah. Bila Allah kata Nabi Nuh, Nabi Nuh ni tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Ayat yang ke salli alaihi Muhammad, ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Ayat yang ketujuh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Surah Allahul Azim. Nabi Nuh ni tuan-tuan punya sababnya manusia, dan tak ada manusia yang sesabak zaman tu. Pi ketuk rumah seorang-seorang. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Malah kuliah, malah ni ustaz paling manis di dunia. Apa tak jumpa ada ustaz lain? Ketuk seorang-seorang ni, malah kuliah. Kita mana ketuk? Kita hanya tembak langgruk saja. Zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allahumma salli alaihi Muhammad, mengajak umat seorang-seorang selama berapa tahun? 950 tahun. Tuan-tuan bayangkan, within a long 950 years, just only 83% who followed dawah and ordered from Nuh alaihi salam. Daripada 950 umat yang panjang tu, umur yang panjang 950 tahun punya hidup, hanya ada 83 orang yang follow Nabi. Maksudnya kita kata purata lebih kurang 20 tahun seorang. Saya mai kuliah malam ni, seorang mai. 20 tahun pula saya mai, seorang. Tuan-tuan, agak-agak ada dah ustaz yang sanggup sabar sampai macam tu. Soalan Nabi Muhammad, 60 tahun baru 3 orang yang follow, yang dengar kuliah. Aduh. Dia, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia kalau dengar kuliah tak ada orang ni, hanya rakaman saja. Waktu saya jadi host dalam rancangan Diary Ustaz, TV 113, Salam HD, Sallallahu Alaihi Muhammad. Dia bila kuliah, host ni tak ada orang. Dia hanya, orang tu hanya kru je dah. Jadi kalau orang ustaz-ustaz yang pernah rakaman TV ni, kalau tak ada orang, dia relax ya. Sebab memang dah pernah rakaman dalam studio, tak ada orang pun. Allahumma Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi setengah ustaz, bila main, 5 orang tak main, dia down. Semangat dia tak main, syekh tu tak main, nafsu tu tak naik. Oh, nafsu tak naik, nak majar jadi 5 orang. Nabi Nuh ni tuan-tuan, 83 orang selama 950 tahun. Ya Allah, tak ada dah manusia yang sesabak, dan saya tak jumpa ustaz yang akan jadi manusia sesabak Nabi Allah Nuh AS. Dan pada tu ayat yang ketujuh, Allahumma salli alaihi Muhammad, dan sesungguhnya aku tiap-tiap kali menyeru. Dakwah itu seru, dakwah itu ajak bukan ejek. Dakwah itu pujuk bukan kutu. Dakwah itu terang bukan serang. Dakwah itu sayang bukan kecam. Nabi Nuh peluk, pujuk, apa lagi? Belanja belakang, belanja makan dah. Gosok belakang dah. Sallallahu alaihi Muhammad, tarik tangan dah. Apa lagi yang tak cukup? Mana ikut aku pergi dakwah. Aman tu bila. Aniak budullah. Aku minta yang tu je, aku tak minta duit yang apa pun. Aku kan sanggup belanja lagi. Apa main kuliah, aku belanja. Allahumma salli alaihi Muhammad. Tapi tuan-tuan, cuba tengok apa yang umat Nabi Nuh buat supaya mereka menyumbatkan telinganya dengan jari masing-masing dan berselubung dengan pakaian serta berdegil dengan keingkaran. Apa maksudnya tuan-tuan? Yang ni saya kata penyakit umat kita ni. Allahumma salli alaihi Muhammad. Bila Nabi Nuh berdakwah, ustaz-ustaz mengajak ke arah kebaikan, walaupun mungkin ada sedikit kekhilafan dan kesalahan yang tidak disengajakan. Umat Nabi Nuh buat apa ni? Dia punya angkat tangan, letak macam ni.
Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan cakap dengan anak, anak tutup telinga. Ah, aku nampak hang kecil. Cikgu cakap dengan budak, pelajar tutup telinga ni. Cikgu depan mata. Tuan-tuan rasa apa? Nak penumbuk ke nak pernah kejang? Punya kita-kita biadab punya umat. Macam tuan-tuan lah. Saya tengah kuliah, tuan-tuan tutup telinga. Agak-agak saya rasa apa? Dahlah kecil. Kecil badan, kecil hati. Segala-galanya kecil. Salam alaikum Muhammad. Itu yang dibuat oleh umat Nabi Nuh. Mereka mengejek Nabi Nuh. Ya Allah. Sebab tu saya takut bila hari ni fenomena mengejek asatizah semakin unbounded and unlimited. Saya rasa, hampa tak tahu ke? Umat Nabi Nuh dah buat dulu. Hampa tak follow balik. Hampa tak tahu. Budaya mengejek, budaya mencaci. Macam saya kata tadi, Allah salam alaikum Muhammad. Bila sebelum ustaz tu kuliah, sebelum ustaz tu ceramah, hampa panggil ustaz. Tapi bila ustaz tu tersalah, hampa panggil nama dia. Apa apa lesen hampa untuk menggugurkan gelaran ustaz tu? Apa lesen hampa untuk menghukum kesalahan ustaz tu? Salam alaikum Muhammad. Ini saya rasa, ya Allah, saya rasa ini virus dalam dakwah. Barah yang lagi dahsyat daripada COVID-19. Salam alaikum Muhammad. Saya bila cerita tajuk tafsir surah Nuh ni, saya rasa meremang dan saya takut sebab benda hak duk jadi di surah Nuh ni memang duk ada keliling kita. Hak mengejek Nabi Nuh, mengejek ustaz dah ada dah. Salam alaikum Muhammad. Hak rosak disebabkan teknologi. Anak-anak kita dah berapa ribu dah rosak disebabkan teknologi. Allahumma salli alaihi Muhammad. Kita fikir logik tuan-tuan. Sebelum PKP kan, waktu PKP tu, lepas PKP ni bila kita belajar musibah COVID, musibah virus ni, logik akal masjid, kuliah, surau, majlis ilmu mesti lagi ramai sebab kita dah belajar lah. Allah ajar kita tak boleh raya 2 tahun. Allahumma salli alaihi Muhammad. Logically orang mesti lagi ramai sebelum PKP, sebelum musibah. Tapi what was happen? What happen? Keadaan macam tu juga. Wallahualam Muhammad. Malahan mungkin lebih teruk lagi sebelum PKP. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, bila Allah kata Nabi Nuh ni mengajak umat dia, dia pun mengejek, dia pun mengolok-olok, lebih kurang macam tu bahasa dia. Ni Allah sebut ni. Tuan-tuan yang minta dalil pula. Mana dalil? Mana dalil? Ni ayat ketujuh ni, surah Al-Isra, surah Nuh alaihissalam. Allahumma salli alaihi Muhammad. Allah cerita dalil qat'i jelas yang dah diputuskan. Ni saya tak baca hadis. Baca hadis ni minta hadis pula. Sahih kan tak sahih ustaz? Payah pula. Baca Quran tu. Saya tanya pula Quran ustaz, Quran ni sahih tak sahih? Ha sudah. Allahumma salli alaihi Muhammad. Baca Quran pun minta dalil lagi. Payah ha. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku itu yang dikatakan Allah mengayakan kamu, Allah menyenangkan kamu, sebenarnya Allah sedang menghina kamu. Sebab tu tuan-tuan, dalam Sunan Ibnu Muhammad kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Tanbih Al-Ghafilin, tuan-tuan kena risau sehari kalau tuan-tuan tak dan tak sempat, terlupa mai masjid, tak dan mai kuliah, tuan-tuan kena risau. Itu takut-takut Allah menghina tuan-tuan. Sunan Ibnu Muhammad sengaja meeting tuan-tuan dipanjangkan, sengaja Allah lupa tuan-tuan. Allah tak jentik nama tuan-tuan, Allah tak petik nama tuan-tuan. Kita tak teringat Allah ada kuliah ke malam ni. Pasal apa saya tak tahu? Sebenarnya takut-takut, that is a sign of kehinaan Allah Azza wa Jal. Allah tak pilih tuan-tuan, Allah tak pilih saya. Bahaya tuan-tuan. Allahumma salli alaihi Muhammad. Sama juga bila Allah mengarahkan perniagaan kamu. Kamu berniaga, kamu apa? Kamu menjual dan menjaja barang-barang yang mungkin bersyubhah di media sosial. Kamu pi umrah 7, 10, 12, 12 kali. Balik masih lagi tutup tak menutup aurat. Kamu kata, Allah tak marah kot. Allah mesti redha dengan rezeki saya pi umrah. Sebab saya tak accident apa pun balik umrah, balik haji. Lagi kaya dah. Allahumma salli alaihi Muhammad. Ni kan Allah dah kata umat Nabi Nuh ni, aku dah kaya, dah panjang umur depa 950 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka that is the meaning of istidraj. Tuan-tuan, adakah umat kita hari ni umat yang diistidrajkan oleh Allah Azza wa Jalla? Allahumma salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan, TE Lawrence pada tahun 1932
Theodor Herzl pada tahun 1788, Mr. Hamper, bukan Hamper buah haram, bukan Hamper hadiah haram, Mr. Hamper ni yang menjadi, kalau tuan-tuan, tajuk ni saya tak sempat bincang lagi, Allahumma salli alaihi Muhammad. Ini dimasuk dalam kajian master saya, salli alaihi Muhammad. Mr. Hamper ni adalah tulang belakang ke arah pembinaan dan tertegaknya ajaran Wahabi, Muhammad Ibn Wahab, Abdul Wahab. Di belakangnya Inggeris, dia panggil spy, the spy of British, Allahumma salli alaihi Muhammad. Mr. Hamper ni pada tahun abad ke-17, tuan-tuan, tiga figure saya sebut tadi, Mr. Hamper, T.E. Lawrence, Theodor Herzl, zaman yang berbeza tapi abad yang ke-17, Allahumma salli alaihi Muhammad. Depa kata apa? Umat Islam hangpa nak jatuh satu ya. Islam won't be falling down with the weapon. Weapon. Islam takkan jatuh dengan senjata. Hangpa jangan nak pi bom, hangpa jangan nak pi perang, hangpa jangan nak pi dok pi buh meriam ke. Hangpa boleh buat tapi Islam takkan jatuh. Allahumma salli alaihi Muhammad. Palestin berapa kali kena serang tapi pasti apa Palestin tak jatuh-jatuh? Sebab Islam takkan jatuh dengan senjata dan pedang. Yang ni musuh-musuh Islam yang saya duk saya sebut tadi, depa dah kaji dah. Apa yang menyebabkan Islam akan jatuh? Yang pertama, pemimpin. Tackle pemimpin dia. Allahumma salli alaihi Muhammad. Sebab tu 13 abad Islam berkuasa conquering the world. Selepas zaman Nubuwah, zaman Khulafa' Rashidin, Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmaniyah, sepanjang 1315 tahun. Bermula zaman diangkat Nabi menjadi Nubuwah, tuan-tuan, 10 tahun zaman Nabi, sehingga pada tarikh akhir 3 Mac 1924, Islam falling down. Sepanjang kita berkuasa, tuan-tuan, punca pertama jatuh adalah apa? Pertama, pemimpin. 24 Ogos 1511, apa berlaku? Siapa boleh sebut kat saya? Apa peristiwa yang berlaku di Malaysia? Belum Malaysia lagi. 24 Ogos 1511. Nampak sangat semua sejarah fail SPM. Ha? Kejatuhan empire Melayu Melaka termasuk kawasan kita ni. Bukan kejatuhan Melaka, kejatuhan empire Melayu Melaka termasuk pantai barat. Allahumma salli alaihi Muhammad, semenanjung Malaysia. Jatuh sebab apa? Sebab Sultan Mahmud pemimpin. Allahumma salli alaihi Muhammad. Penulis sejarah Tun Sri Lanang, Bismillah bismillahirrahmanirrahim, yang pertama kucar kacirkan benteng pertahanan lawan, sallallahu alaihi Muhammad. Maka benteng pertahanan umat Islam dikucar kacirkan. Bila kucar kacir, akhirnya tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, maka jatuh, kalah kita. Allahumma salli alaihi Muhammad. Kalah kita dengan Bahrain tapi menang dengan Bangladesh 4-1. Tahniah kepada semua abang-abang manis dan takziah kepada adik manis. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Okey. Saja adik-adik manis tunggu belakang, tunggu ke luar ini dong. Okey. Cerita dia tuan-tuan, yang pertama pemimpin. Sebab tu tackle dulu yang pertama, Allahumma salli alaihi Muhammad. Yang kedua, kata figure-figure yang saya sebutkan tadi, nak jatuhkan agama ni, yang kedua, kucar-kacirkan barisan asatizah ataupun ulama, yang sasat umara, yang kedua ulama. Hampa kena buat antara ulama ni, yang ni bukan saya sebut, dalam protokol Zionis Yahudi, Yahudi yang telah tertulis pada 1948 tu, mereka dah tulis lama dah. Kemuliaan ulama, institusi-institusi agama ni mesti dihina ataupun mesti dikucar-kacirkan. So nak kucar-kacir, asatizah mesti berlawan. Bila ustaz berlawan, maka barisan netizen, jemaah dan umat akan hilang kehormatan kepada ustaz. Waktu ni kita serang. Sebab zaman tu Allah angkat berkat. Bila umat lagi tak menghormati kepada institusi agama dan barisan agamawan, habis tuan-tuan, terak. Allahumma salli alaihi Muhammad. Sebab tu Portugis diserang ketika itu. 10 Ogos serangan pertama, kita menang. Pusingan pertama empayar Melayu Melaka, Portugis versus Melaka, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ketika ulama dibuang, tuan-tuan, zaman tu ulama kuat, zaman tu istana hebat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tapi percubaan yang kedua selepas berlaku pengkhianatan. Jadi kita tak mau umat hari ini, tuan-tuan, kita mengkhianati alim ulama kita, Allahumma salli alaihi Muhammad.
jangan sampai peristiwa kejatuhan Melaka berulang kali kedua di Malaysia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata T.E. Lawrence, figure-figure yang saya sebutkan tadi, Islam ni umpama dahat pokok besar sini, tegak, berdirian. Kita nak pi, orang kedah kata takir, tahu takir? Orang Penang kata apa? Nak pi tebang lah. Nak tebang tu tuan-tuan, senang ke nak tebang pokok yang 1315 tahun punya usia ni? Sepanjang Islam berkuasa di dunia, Islam umpama pokok yang berusia 1315 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya rantingnya banyak sebab 1000 tahun punya hidup. Jadi mata pisau, mata kapak ada dekat Yahudi, ada dekat Inggeris, ada dekat musuh Allah. Depa ada musuh, depa ada mata kapak. Tapi tuan-tuan, nak tebang pokok, apa yang kuatkan mata pisau, mata pedang, mata apa, mata kapak? Yang kuat kita pegang mata ke kita pegang apa tuan-tuan? Kayu ataupun hulu dia. Punya cerdik Yahudi dan musuh Inggeris ni tuan-tuan, dia ambil ranting-ranting daripada dahan pokok Islam tadi, dia ambil, dia himpun, campur-campur, maka ranting itu yang dijadikan sebagai hulu, dia bawa masuk dalam kapak tu, maka dia pukul dan dia tebang dahan Islam tu menggunakan mata dia, tetapi hulu kayu tu adalah daripada ranting-ranting umat Islam. Ranting tu main mana? Ranting itulah pecahan daripada akidah Ahli Sunnah wal Jemaah yang terpecah pada 73 golongan yang menjadi Fatimiyah, Batiniyah, Wahhabiyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Berpecah ranting ini yang kita kutip. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kutip gabung balik menjadi satu hulu yang besar, dia bawa masuk ke mata tu, pam, dia tebang. Pam, dan kita sedang ditebang satu persatu pokok tu, makin daripada besar ni makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, hanya tunggu masa untuk jatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ketika kita diserang, sepatutnya kita jangan jadi seperti ranting-ranting kayu yang mudah dimakan oleh musuh ni. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, bila saya berlaku isu-isu ustaz-ustaz ataupun kita kata khilaf antara asatizah ni, saya sangat takut kita ni, netizen ni, menjadi ranting-ranting yang akan dikutip oleh musuh. Hak berlawan, hak dihentam ustaz-ustaz ni, inilah umpama ranting-ranting yang depa tetap berteguh. Nabi kata, ketika aku diserang dalam perang Uhud, hampa jangan tinggal posisi. Ketika alim ulama diserang, hampa pi mana? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namruz ataupun Namrud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang datang ketika itu, yang pertama perang lain ni siapa? Seekor burung. Tuan-tuan pun belajar kisah ni dalam surah Ibrahim, dalam surah Al-Anbiya pun disebut. Seekor burung mai, dia mai dengan paruh dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, timing tu kena eh. Dia mai, paruh burung ni dia sedut. Dia pi ke api tu, luah balik setitis. Mai pula paruh tu setitis. Malaikat Jibril mai. Hei burung, oi, hang nak buat apa? Aku sedang cuba memadam api yang sedang membakar Nabi Ibrahim AS. Hang dengan paruh hang yang besar tu, hang boleh buat apa? Nabi Ibrahim ni, api tu tengah menjulang setinggi bukit. Allahumma salli ala Muhammad. Apa jawab burung? Berjaya ataupun tidak, terpadam ataupun tidak, that is not none of my business. Itu urusan Allah. Tapi esok sekurang-kurangnya padang mahsyar, aku akan jawab pada Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim AS dibakar, aku tak sanggup tengok Khalilullah dibakar. Aku kuat dengan apa yang aku ada. Aku keluarkan apa yang aku ada. Aku nak membantu agama Allah. Aku nak bantu Nabi Allah sedang dikejek, sedang disiksa oleh musuh. Sekurang-kurangnya paruh aku ni menjadi saksi menghadap Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kalau Nabi Ibrahim disiksa macam tu, burung main membela, maka hari ni alim ulama kita diperlakukan, dilondehkan kemuliaan dia. What is our contribution? Kalau binatang pun boleh membela, manusia sebaliknya semakin menghina. So kita sebenarnya, kita siapa lagi burung daripada burung? Siapa lagi binatang daripada binatang? Nampak ayat tu kasar. Umat Nabi Nuh AS, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dalam surah Hud disebut, hanya berapa minggu bila Allah kata
Wahai Nuh, cukup. Depa ni dah tak makan saman dah. Nabi Nuh ni minta Allah sambung 10 tahun lagi. Umat aku ni kok-koklah kalau engkau tambah lagi 10 tahun, kok-koklah depa akan ingat, depa akan kembali pada engkau ya Allah. 950 tahun Nabi Nuh minta pula 10 tahun lagi. Jadi 960 tahun. Allah kata cukup. Okay, now hang pi buat bahtera. Pi buat kapal. Buat kapal tu geng-geng hak duk mengejek ni tak puas hati lagi. Yang tu telinga tadi main mengejek pula, orang buat kapal tepi laut, ni buat kapal di daratan. Gila kot. Assalamualaikum Muhammad. Nampak tak tuan-tuan? Ada tak geng-geng budaya macam ni? Assalamualaikum Muhammad. Dia ejekkan tu is non stop. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum Muhammad. Ketika itu Allah kata, wahai Nuh, tetapkan kamu di posisi itu. Walaupun kamu berada dengan golongan minoriti, tapi minoriti Allah melihat kualiti takwa. Maka ketika itu tuan-tuan yang follow dakwah Nabi Nuh, ketika banjir besar mai, dia ada 4 fasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasa pertama 40 hari hujan non stop. Lepas tu tuan-tuan berapa bulan hujan berhenti, keseluruhannya seringkaskan 244 hari ataupun 8 bulan 14 hari. Nabi Allah Nuh AS duduk atas bahtera yang menutupi pandemik satu dunia. Sebab tu saya kata pandemik pertama di dunia berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh AS. 8 bulan 14 hari keseluruhannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun 244 hari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang naik yang follow dakwah Nabi Nuh ni, ayat duk main kan. Sebelum ayat main tu hujan turun non stop. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari pertama, hari kedua ayat daripada bumi pula keluar. Jadi air dari langit dengan air dari bumi bergabung. Sebab tu air naik dalam tempoh berapa ketika sahaja, maka banjir air mula melimpah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi Nuh kata apa? Naik atas bahtera. Tuan-tuan, tiga deck, tiga layer. Manusia, layer yang kedua adalah binatang. Dalam kajian tuan-tuan, spesies binatang yang follow Nabi Nuh ketika itu is lebih kurang plus minus 27,000 spesies binatang. Allahumma salli alaihi Muhammad. Yang manusia 83 orang. Tuan-tuan, tu saya kata balhum Allah, Allah sebut dalam Quran. Siapa lagi binatang daripada binatang? Ketika Nabi Nuh ajak ni 80 orang, 83 orang ni siapa yang follow? Tapi binatang 27 orang. 27 ribu orang. Binatang lagi dengar beriman dengan agama Allah berbanding manusia. Sebab tu saya kata kalau tuan-tuan jumpa binatang tepi jalan ni, tuan-tuan kena beri salam. Assalamualaikum. Tunduk hormat. Ni binatang semua zaman Nabi Nuh ni. Kalau binatang tu boleh bercakap, hampa kuliah pun tak mai. Aku nasib baik tak boleh masuk masjid je. Kan? Ni lembu-lembu tu berjalan ni. Ni pun duk dengar kuliah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Geng kami 27,000 yang ikut Nabi Nuh dulu. Geng hampa 83 orang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi penutupnya tuan-tuan. Nak tutup ke mana ni? Okey. Ketika itulah wastakbaru istikbar. Bila mereka ni berlaku sombong dan takabur dengan lampau, sebab umur panjang, teknologi yang sangat canggih. Sebab tu saya sangat takut bila Allah memberikan kita kecanggihan teknologi yang bagi saya dah sampai, yalah dah, kita tak boleh non-stop. Kita tak boleh salahkan teknologi. Teknologi is dynamic, dia akan berkembang. How you control and how you use. Allahumma salli alaihi Muhammad, wisely. Bagaimana kita mengurus dan mengawal? Macam nafsu. Nafsu tak boleh buang, tapi hanya mampu mengurus dan mengawal. Marah tak boleh buang, tapi hanya mampu mengurus dan mengawal kemarahan. Maka teknologi tak boleh buang sebab kita hidup di zaman dia. Tapi how you control and how you use wisely. Zaman Nabi dalam kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj, ketika Nabi naik taburuk, Nabi dicuci hati. Tafsir, ulama tafsir kata apa? Itulah kaedah untuk mengguna teknologi. Nabi ambil wuduk, Nabi bersihkan hati, Nabi baru naik atas buruk. Pelajaran dia, siapa nak menggunakan teknologi, nak swipe, nak select, nak buka IG, nak buka FB, setiap pagi istighfar ambil wuduk dulu. Baru hang tak kata orang. Berapa orang yang bila dia buka phone ni, sambil istighfar supaya aku sedang tahanku, tahan lidahku dan tahan tanganku agar aku tak komen benda yang bukan. So kempen berwuduk sebelum pegang phone.
kempen istighfar ketika berapun, supaya kamu tak akan kecam orang walaupun kamu tak bersetuju dengan seseorang. Itu bukan hal apa, ketidaksetujuan kamu bukan hal, bukan kehalalan dan bukan lesen menghalalkan kamu mengecam orang. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi musuh tengok, ustaz bergaduh, berpecah, ulama apa pemimpin pun dah habis, kita terakkan dia dengan harta takhta wanita dunia, ulama pun dah bergaduh, jemaah pun dah berpecah. Ini masa dia. Yang ketiga, kata musuh Islam, yang ketiga sistem pendidikan. Tiga benda ni hampa settle dan hampa conquer, hampa pegang, hampa akan tengok Islam will be collapse one by one. Dan kita sekarang berada di zaman kejatuhan bila tiga-tiga benda ni jatuh. So tuan-tuan kena aq balik sallallahu alaihi Muhammad. Ketiga-tiga ni tuan-tuan kena pegang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak angkat balik Islam zaman Empayar Melayu Melaka, tuan-tuan nak angkat balik Islam zaman Uthmaniyah, tuan-tuan nak angkat balik zaman sebelum munculnya Imam Mahdi, muslimin dan muslimat rahimakumullah, tuan-tuan kena pegang balik tiga benda ni. So kita kena support dan kita kena aq balik. Tutup ruang, jangan bagi ulama dan asatizah kita bergaduh, dan jangan kita menjadi penambah api dan penambah apa-apa yang boleh menyebabkan berpecah lagi umat. Bismillah bismillah rahmatullah Allahumma salli alaihi Muhammad. Maka ini yang dikatakan yang terakhirnya, ketika mana mereka berada di mana di salli alaihi Muhammad dalam 8 bulan tu duduk atas kapal, ketika air disurutkan oleh Allah Azza wa Jal, ketika itulah new norm pertama di dunia, bila dunia di reset kembali oleh Allah Azza wa Jal. Clear factory setting, phone kita baru reset dah, dunia ni reset. 83 orang ayat turun, dunia start balik. Sallallahu alaihi Muhammad. Dunia ni start from zero pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Itulah zaman norma baharu yang pertama di dunia selepas pandemik pertama pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tetapi tuan-tuan, rupanya ingatkan kusangkakan hujan sampai ke petang, rupanya silap. Okey, nanti edit silap. Kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Allahumma salli alaihi Muhammad. Maksudnya apa? Kusangkakan umat Nabi Nuh ni bersyukur sampai ke petang, sampai ke malam, rupanya kufur di tengah hari. Kusangkakan syukur sampai ke malam, rupanya kufur di tengah hari. Maksudnya apa? Akhirnya bila manusia kembali senang, kembali lenang, kembali ada teknologi zaman Fir'aun, Allahumma salli alaihi Muhammad, sampai ke zaman-zaman sebelumnya, maka sekali lagi umat kembali derhaka, berlakunya berhala pada zaman Namrud ataupun Namrud, umat kembali menyembah berhala. Allahumma salli alaihi Muhammad. Dan Allah hancurkan kembali. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah kehancuran umat, sejarah kehancuran umat disebabkan kesalahan kita memanfaatkan teknologi. Allahumma salli alaihi Muhammad. Itu poin kita. Teknologi tak salah, tapi kesalahan kita mengurus dan menggunakan teknologi. Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itu yang dapat dikongsikan. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok apa yang Nabi Allah Nuh alaihi salam ni penutup dia, Nabi Nuh ni antara manusia yang pernah menyesal. Sebab apa menyesal? Yang pertama, dia tak berjaya tarik anak dia. Ya bunaya irkam ma'ana. Dia tak berjaya tarik anak dia Kanaan dan juga isterinya untuk follow dakwah beriman naik atas kapal. Satu, maksudnya aku sebagai Nabi pun hidayah bukan milik aku, tapi hidayah milik Allah Azza wa Jal. Satu. Yang kedua, Nabi Nuh ni menyesal sebab Nabi Nuh ni pernah berdoa. Rabb waqala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi kafirin dayyar. Nabi Nuh ni pernah, ya Allah, aku telah mengajak, aku telah berpesan, aku telah gosok belakang, aku telah belanja, aku telah pujuk, aku telah sayang, aku telah datang mereka, ya Allah, tapi mereka tetap memilih jalan kufur dan syirik padamu, ya Allah. Maka itu, ya Allah, engkau hancurkan, ya Allah, jangan tinggal satu pun atas muka bumi. Maka Allah makbulkan doa Nabi Allah Nuh AS. Tuan-tuan, ini benda yang Nabi Nuh pernah menyesal. Nabi Muhammad, seteruk dan sejahat kita pun, Allahumma salli alaihi Muhammad, Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang masih ada doa talian hayat yang belum digunapakai.
Semua 123,999 Nabi dah tak ada doa talian hayat, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada satu lagi doa yang Nabi tak guna. Dan doa ni hanya akan diredeem, hanya akan diklaim ketika kita berada di padang mahsyar. Apakah doa itu? Doa tu nak tahu? Kita kena sampai padang mahsyar dulu, doa tu Nabi akan claim. Dan Nabi akan keluarkan doa tu. Pastinya khususan kepada umat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaat dan talian hayat menuju akhirat. Jadi saya rasa sekadar itu yang dapat dikongsikan. Assalamualaikum Muhammad. Jadi kesimpulannya, ayuh sama-sama tuan-tuan kita santuni dan hormati perbezaan antara kita. Kita cari kekuatan, tutup ruang pergaduhan dan perbalahan, sebab sebenarnya kita adalah mangsa percubaan. Okey, percubaan daripada mana? Percubaan daripada musuh untuk menjatuhkan agama muslimin dan muslimat rahimahullah. Di saat agama, di saat pejuang agama disiksa ataupun dianiaya, siapa kita dan di mana kita? Belajar dah daripada seekor burung, walaupun dia badannya kecil tapi dia menyumbang mengeluar apa yang ada. Okey, jangan tanya apa yang masjid bagi, tapi tanya apa yang aku bagi pada masjid. Jangan tanya apa yang ustaz bagi, ustaz nak bagi apa? Dia kecil saja. Tuan-tuan semua, tapi tanya apa yang aku nak bagi kat ustaz. Jangan tanya apa yang bos bagi, tapi tanya apa yang aku bagi kat bos. Jangan tanya apa yang jiran bagi, tapi tanya apa yang aku nak bagi dekat jiran. Jadi semua orang sibuk tanya apa yang aku nak bagi, maka dia tak sempat tengok kelemahan dan kesalahan orang lain. Aku lakukan halah, mohon maaf andainya ada, pastinya ada kekurangan dan kecacatan pertemuan kita malam ni. Alhamdulillah Nabi Muhammad, kelebihan daripada Allah Azza wa Jal, dan selebihnya disandarkan pada bahu saya yang penuh hina dan dosa ini, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan melangkah keluar daripada rumah Allah ini, tuan-tuan pulang tadi mungkin ada bawa dosa, datang dengan dosa, pulang kita membawa mendulang pahala. Qul qawla hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa tijaratan lan tabur. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqina fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahma an-nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya rahmar rahimin. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.